Ada yang berbeda di upacara perayaan HUT ke-78 RI di Bali. Empat gajah Sumatera dan sejumlah satwa lain menjadi peserta upacara di Bali Safari Kabupaten Gianyar. Seolah tak mau kalah dengan manusia, para satwa di Bali juga ikut upacara pengibaran bendera merah putih. Beragam satwa ikut upacara, selain gajah, ada juga kambing, burung beo, burung kakatua, ular piton, dan iguana. Mereka bergabung bersama sejumlah karyawan Bali Safari untuk memperingati HUT kemerdekaan RI pada Kamis pagi 17 Agustus. Satwa-satwa tersebut merupakan koleksi Taman Konservasi dan Edukasi. Mereka bahkan tetap tenang ikut hingga upacara selesai meski diguyur hujan. Hewan tersebut dijaga masing-masing pawangnya. Gajah diberikan makanan berupa pelepah kelapa agar tetap tenang dan tidak stres. Kehadiran satwa ini menunjukkan harmonisasi hubungan manusia dengan hewan. Ini sesuai filosofi masyarakat Bali Trihita Karana, yakni tiga hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, sesama manusia lain, dan alam. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Dewa Ketut Sudiarta Wiguna, Kantor Berita Antara mewartakan.